Apabila tiba musim cuti penggal persekolahan, perpustakaan, Dewan Bahasa dan Pustaka antara yang menjadi tumpuan bagi kanak-kanak dan remaja muda-mudi. Di setiap musim cuti persekolahan juga, bahagian perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka setiap cawangan akan menyediakan pelbagai aktiviti khusus untuk ahli muda-mudi dan kanak-kanak serta sesiapa sahaja yang datang berkunjung sesuai dengan kategori umur masing-masing. Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Tutong juga telah menganjurkan beberapa aktiviti di musim cuti penggal persekolahan kali ini. Antara aktiviti yang disediakan ialah seperti melukis dan mewarna, bercerita melalui buku, kuis dan macam-macam lagi bentuk permainan yang menjurus kepada ilmu pengetahuan. Aktiviti yang diadakan sepanjang cuti penggal persekolahan ini mendapat sambutan di kalangan kanak-kanak dan muda-mudi. Mewarna, melukis, banyak kawan. Jadi tiap hari datang ke Dewan Bahasa semasa cuti sekolah? Tiap hari. Suka. Di sini banyak apa? Orang, kawan-kawan. Lagi apa yang Bibi belajar di Dewan Bahasa Pustaka? Belajar buku. Lagi apa lagi aktiviti? Kala-kala sama penting. Tiap hari Bibi ke Dewan Bahasa semasa cuti sekolah? Siapa antar? Nenek. Saya suka membaca buku, melukis, mewarna, menjawab kuis. Di sini ada banyak kawan. Jadi siapa yang mengantar adik ke Dewan Bahasa? Mama. Apa yang dapat adik pelajari di Dewan Bahasa ini? Saya dapat pelajari membaca buku, menjawab kuis. Jadi antara banyak-banyak aktiviti yang diadakan di Dewan Bahasa ni, apa yang paling adik suka? Mewarna. Apa yang diwarna? Gambar-gambar macam binatang. Tadi ada belajar mari bercerita kan? Macam mana pandai rasanya ataupun berani mengikuti aktiviti mari bercerita nanti? Beranilah. Jadi cerita apa yang dipelajari tu? Tuah si miskin. Mungkin boleh diceritakan sedikit kisahnya? Ceritanya tentang si Melati ini seorang yang baik yang tidak sombong. Walaupun muka dia cantik, ada yang orang dengki dia. Dia tidak sombong. Mengikut panik macam kalau ada peraduan. Peraduan apa kau ikut? Mewarna, kraf tangan. Masa tu kau dapat hadiah ke tidak? Pernah. Dia membuatkan syuk kalau membaca buku. Aktiviti ini antara lain bertujuan bagi mengisi masa yang terluang bagi kanak-kanak dan para remaja menimba ilmu dan belajar membaca bahan di perpustakaan dan ICT. Di samping menggalakkan mereka agar suka dan gemar ke perpustakaan dan menjadi masyarakat yang berilmu, berpengetahuan serta berwawasan. Selain itu juga, aktiviti ini dapat membiasakan mereka dengan kerja berkumpulan, memasyarakatkan budaya suka membaca
dan memanfaatkan kemudahan yang ada dalam perpustakaan.